Selamat datang di Pelabuhan Labuan Bajo ASDP Cabang Sape. Nah, kawan ASDP harus tahu nih bahwa Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi super prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan Pelabuhan ASDP ini merupakan gerbang utama untuk masuk ke kawasan Labuan Bajo. Sejumlah fasilitas yang dikembangkan, yakni Hotel Meruorah yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan BUMN Hotel Indonesia Group, termasuk function hall untuk kegunaan meeting, incentive conferencing, dan exhibition dengan kapasitas 1.000 orang. Saat ini, Pelabuhan ASDP Labuan Bajo terdapat dua lintasan, yaitu Sape Labuan Bajo dan Sape Waingapu, dengan dua kapal milik ASDP, yaitu KMP Cakalang dan KMP Cucu. Jadi, buat kalian semua yang mau eksplor kawasan selain kawasan Labuan Bajo, kalian bisa menggunakan kapal-kapal ASDP untuk datang ke Waingapu dan Sape, yang kawasannya tidak kalah menarik. Nah, pelabuhan ASDP Labuan Bajo ini merupakan salah satu pelabuhan yang sudah digitalisasi loh. So, check this out. Di masa pandemi ini, sebenarnya aman nggak sih bepergian menggunakan kapal? Ya jelas aman dong. ASDP telah menerapkan berbagai protokol untuk pencegahan pertumbuhan COVID-19, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Selain itu juga dengan menjaga fasilitas-fasilitasnya tetap steril. Nah, kawan ASDP udah nggak perlu ragu lagi buat bepergian dengan kapal-kapal ASDP. Apalagi datang ke Labuan Bajo yang mempesona ini. So, sampai jumpa lagi dan bye!